Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Jadi sekarang kita balik lagi untuk melanjutkan evakuasi yang ODGJ yang di rumah kosongan itu orangnya tuh. Kita lah mau langsung ke sana, kita mau langsung eksekusi. Doain semoga lancar, karena kita takut keburu malam dan tidak ada apa-apa. Yuk. Pak Ismet, udah makan belum? Gini. Makan apa? Hah? Pakai telur. Telur diapain? Hah? Kok nggak tahu? Kenapa nggak tahu? Pak, sini deh, sini dulu yuk, sini dulu yuk. Kok kemarin kayaknya pakai baju yang ini deh? Sini dulu yuk. Udah mau rokok gak? Ya, gampang. Sini rokok dulu yuk. Sini. Apa di sana ya di rumput ya? Dicukur rambutnya ya? Dicukur rambutnya ya? Ya. Pak Ismet cukur rambutnya ya. Lihat ini kemarin kita kan nyamperinnya malam-malam ya. Tapi kita pasti udah ganti baju, udah ganti celana. Celana diganti lagi. Kenapa celana diganti lagi? Enggak tahu kok. Hah? Enggak tahu. Kok enggak tahu? Ini tangannya kenapa? Coba lihat deh. Kita masih nggak tahu ya tangannya ini kenapa gitu putus ya putus atau gimana sih ini tahu tapi ini pas sakit nggak maaf ya ah coba sakit nggak sakit Bapak rumahnya di mana? Nggak ada Ya sini yuk coba yuk udah nggak apa-apa nanti situ kita di situ aja yuk di situ tuh yang lebih enak di situ yuk sini nih, di sini aja di rumput sini nih enak nih. Nanti aja udah. Sini aja nggak apa. Di sini aja yuk. Enggak sini aja. Nggak apa-apa di sini. Nggak apa-apa. Di situ banyak sampah. Sini aja nih. Sini ya duduk ya. Udah mandi ini lubang ular ya. Udah mandi belum? Udah di mana mandinya? Oh jauh. Bapak kalau mandi di mana? Di situ ada masjid gak ya? Ada masjid gak ya di sini ya? Balai desa ya jauh gak? Di situ ya balai desa ya. Kita mandi sana aja ya. Ya udah deh. Hah? Kenapa? Di balai desa ya. Yuk bapak mandi dulu yuk. Cukur rambutnya ya. Sini duduk. Nyokok. Sini bapak ya. Ini rambutnya udah berapa lama nggak dipuy? Gokil. Sini dulu. Lihat deh. Ini udah berat banget. Sakit? Hah? Karena sering kena lantai kan? Keren ya? Dibotakin aja Pak ya, mohon izin ya. Boleh enggak? Dibotakin boleh enggak? Boleh ya? Boleh ya? Mohon maaf ya Pak ya. Berat ya Pak ya? Di sini Pak Ismet, Pak Ismet ya Pak? Ini tinggal di sini udah berapa lama Pak? Oh main aja bos. Main? Ini ada apa ya? Kutu apa? Ketombe ya? Ketombe. Udah itu Kak. Oh tuh Pak. Tuh, lihat rambutnya tuh. Tuh, ini udah karena sering di jalan ya kayak ini kayak apa namanya kayak sabut kelapa lihat deh enteng ya Pak ya enteng nggak pak nggak tahu wah kok nggak tahu kenapa nggak tahu Rumahnya di mana sih? Main aja. Main kok sampai bertahun-tahun gitu. Tapi di sini kata Pak RT-nya cuma 4 bulan, baru 4 bulan. Kita belum tahu nih, belum tahu pastinya di sini tuh berapa bulan. Nanti Pak RT-nya datang ke sini, sekarang kita ngurus surat-surat buat evakuasi ini.
basement. Basement ini sakit gak tangannya? Lumayan. Sakit. Emang kenapa kok bisa gini? Emang gini. Hah? Emang gini tangan. Dari kecil. Kayaknya nggak mungkin dari kecil ya, nggak mungkin ini baru nih sakit nih. Oh ada tato ya, basement ada tato ya? Oh enggak. Ini bekas tato? Enggak, bukan. Bukan ya? Oh bukan, bukan. Pak Ismet, nanti jangan tinggal di sini lagi ya. Ya. Rumahnya di mana Pak Ismet? Gua enggak tahu, main aja, Bos. Gua enggak tahu. Tapi pas kemarin kita kasih celana itu diganti lagi baju itunya celananya. Coba idenya jenggotnya cukur ya. Jenggotnya cukur ya. Boleh ya? Biar gampang ya, biar enteng ya. Jadi waktu pertama kali kita datang kemarin kan karena malam ya. Jadi kita enggak sempet kayak gini gitu loh. Karena di sini kalau malam tuh gelap banget, enggak ada suara apa-apa, bukan suara apa? Penerangan. Pak Esmen kalau udah seperti ini nanti mandi, habis mandi nanti akan pakai baju baru lagi ya. Habis itu makan deh. Udah cukup ya gini. Udah. Mandi situ? Enggak, gampang-gampang. Gampang-gampang. Gampang-gampang susah ada Pak RT. Alhamdulillah di sini dibantu sama Pak RT, ada Pak RT, ada Pak RT Maman yang sudah membantu kita. Sini. Mandi dulu sini ya. Mandi dulu ya. Pak RT makasih banyak Pak RT ya. Sudah meluangkan waktunya. Nih kita mandi dulu yuk. Buka bajunya, buka. Sama juga ini program juga. Yang kemanusiaan namanya gitu. Iya, peduli sosial. Ada pelantar di situ. Betul Pak RT. Kasihan Pak RT. Ya, orang desa juga yang repot. Betul Pak RT. Udah mandi dulu ya. Ini ada lampunya enggak Pak RT? Sudah, pakai sini. Alhamdulillah sudah selesai. Pak Ismet mandi. Seger gak sini Pak Ismet? Coba tegak. Bersiap gerak gini. Siap. Ini tegak Pak. Kepala atasnya. Atasnya kepala. Kepalanya ke atas. Gini. Sini. Bersiap gerak gini. Siap. Jangan begini. Gini, siap. Gerak. Kepalanya ke atas. Maaf ya. Nah, gitu. Biar bisa dikancingin. Sini. Kancing sendiri bisa gak? Enggak. Oh, gak bisa. Manja banget tuh Ismet ya. Alhamdulillah, ini ada PRT nih, sini ada PRT. Iya, kopinya kopi hitam tuh. Kopi hitam ya? Iya, gak pakai gula. Gak pakai. Cuma air gini ya, keran. Jangan pakai air keran, pantesan begini. Jangan pakai air keran. Di sini nih, di situ terangan tuh. Ini ada bang anak Bang Roden. Bang Roden, ada Roden Channel. Di sini nih, sini. Sini. Oke, teman-teman, kita udah selesai tadi gak? Bersihin ya Pak RT, bersihin Pak Ismet. Alhamdulillah ya udah fresh. Jadi di sini juga ada Roden Channel teman-teman. Jadi Roden Channel itu dia explore konten tentang horror. Kita doakan semoga sukses di channelnya, terus juga makin maju. Pokoknya di subscribe channelnya Bang Roden Roden Channel,
menuju 1 juta subscriber. Amin gitu. Kembali lagi Pak RT. Ini Pak RT, jadi insya Allah kita akan bawa ke dinas sosial. Iya, iya. Cuman karena kita bawa ke dinas sosial itu prosesnya nggak langsung cepet kan, ya, Pak RT ya. Ada proses. Jadi nanti kita minta surat surat dari Pak RT, terus nanti saya ke kelurahan, kecamatan, baru nanti saya ke dinsos. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan teman-teman setelah tayang YouTube ini ada yang kenalin keluarganya, apa ada kenalin keluarga Pak Ismet. Jadi nggak usah ditaruh di dinsos ya. Saya juga sangat berterima kasih pada Pak RT setempat yang udah mendukung kegiatan kita, kegiatan Roden Channel juga, karena ini salah satu kegiatan sosial juga Pak RT ya. Iya, bagus. Pak Ismet, rumahnya di mana? Main aja bos, jalan aja. Bukan, rumahnya di mana? Oh, enggak, jalan aja, jalan. Bukan, rumah Pak Ismet di mana? Alamatnya? Alamatnya. Dulu. Jalan Muria. Jalan Muri. Di mana? Muria. Tahu? Jakarta. Jalan. Hah? Muria. Muria ya? Muria. Muria. Muria mana? Enggak, dalam. Muria dalam. Iya, kemarin Menteng dalam. RT-nya inget gak? Oh, enggak tahu. RW-nya? Oh, enggak tahu juga. Nama orang tua? Tetap Rohidi kayaknya. Tetap Rohidi, belum ganti ya, tetap ya. Coba lihat deh mukanya. Nah, ini nih. Sini di kosong aja. Nah, coba. Tangga. Nama ibu? Oh, enggak, kurang jelas ini. Kurang jelas ya. Kurang jelas ini. Sebelum di sini Pak Ismet di mana? Jalan aja bos, main bos. Jalan kaki. Jalan aja main. Kita masih simpang siur ya, semoga ada pencerahan setelah ini ya. Tapi yang pasti kita akan evakuasi cepat. Kita mau taruh di dinas sosial, karena kalau di jalan kasihan juga Pak RT ya. Iya, ngeri juga. Ngeri juga. Ini sebelumnya ini di mana Pak RT? Di jalan. Pinggir ya? Jalan. Di pinggir jalan ya, banget kan. Maka, keramik itu. Dekat keramik itu akhirnya Pak RT dan warga sekitar mindahin Pak Ismet ya. Mindahin Pak Ismet ke tempat yang ya lebih layak daripada jalanan lah gitu kan, takutnya ditabrak atau apa. Ya udah Pak Ismet, nanti tunggu saya ya. Tunggu saya. Nah, kalau udah surat-surat selesai saya bawa Pak RT. Ini nasi goreng Bapak nih. Nasi goreng ini minumnya. Ini kopi Bapak nih, untuk kopi lagi ya. Nih nanti tuangin ke gelas. Bos, ngopi bos. Ngopi. Oke, siap. Ngopi deh. Ini ada makanan semuanya ya. Nanti makan ya. Bapaknya lagi belum pengen makan, jadi kita nunggu bapaknya, enggak apa-apa biar nyaman aja ya, Pak ya. Nanti makan sini ya. Jangan ditinggal. Tuh ada tuh. Katanya ada yang masuk dari Roden Channel. Oke, teman-teman. Jadi ini keadaan rumah Pak Ismet. Jadi Pak Ismet itu tinggal di sini. Kita nggak tahu ya posisi yang kita temuin itu ada di depan di tumpukan sampah. Tapi yang pasti ini pintu terbuka, sama persis seperti Tewati, tapi mungkin lebih parah Tewati ya, karena Tewati itu kan rumahnya gedong gede ya, terus sudah banyak gedung juga. Bisa jadi juga kalau keadaan hujan atau mungkin lepek atau apa bisa masuk ke dalam untuk berteduh. Jadi di sini horor juga ya teman-teman ya, horor. Ini cuman nggak ada tingkat ya, nggak tingkat ya. Terus gimana menurut Bang Eden di sini? Ya di sini sosok-sosoknya itu banyak ya. Ada beberapa. Banyak, tapi itu kebanyakan yang dari sana, sungai sana tadi. Sungai tadi ya. Oke. Okay. Apa kelurahan ya? Balai desa ya. Balai desa. Di sana banyak ya. Sosok di sini tuh generalnya sama cewek. Mana kecil. Oke. Okay. Nah, dan tadi juga sempat ngobrol sama Pak Ismet ya. Pak Ismet. Tanya-tanya sedikit-sedikit, ternyata sama nyambung juga tentang dia bilangnya tuh yang tinggi besar. Oke, hitam.
itu merinding lah juga sih. Pak Ismet ngomong seperti itu. Iya. Oh, oke. Okay. Jadi teman-teman memang ya kebiasa kebanyakan ODGJ pasti suka apa namanya? Bisa berinteraksi. Bisa berinteraksi dan makhluk halus lebih peka ya kayak gitu ya. Jadi kita doakan semoga Pak Ismet cepat kembali ke keluarga atau mungkin ke tempat yang layak. Kita bakal usahakan untuk cepat-cepat evakuasi dan kita serahkan di sini gedung kosong yang bekas mungkin saya nggak tahu ya. Bekas apa sih, Bang? Bekas rumah tinggal ya, bekas rumah tinggal di sini kita serahkan kepada Roden Channel yang harus explore untuk apa sih mengetahui ya, mengetahui apa yang ada sebenarnya di sini. Yeah. Itu aja. Nanti dicek aja channelnya Roden Channel. Bang Roden Channel semuanya terima kasih atas waktunya sudah main ke Tangerang. Saya pamit undur diri karena saya harus nganterin lagi ke Cikarang. Nanti bar kabar aja kalau misalnya mau kesini. Terus nanti kalau ada apa-apa di sini kabarin ya. Okay. Tapi jangan dibawa ke saya. Kemarin aman insya Allah. Cuman apa sih namanya tidur ada riep-riep aja sih. Cuman itu hal biasa lah gitu. Akhirnya bisa tidur juga. Ya udah langsung aja dicek channelnya Roden Channel, di subscribe juga, di support, terus dikasih info ada spot di mana aja yang horor-horor. Yang saya tahu di Tangerang itu banyak, tapi yang pasti harus kita cross check lagi ya, harus di cross check lagi sama teman-teman Roden Channel karena memang yang sebenarnya itu yang harus intinya tuh yang masuk kriterianya Roden Channel gitu kan. Kita yang langsung di komen di bawah atau mungkin langsung ke Roden Channel. Ya udah, Bang, kita pamit ya. Okay, semoga sukses. Nanti bar kabar ya. Siap. Salam kenal semuanya. Oke. Okay. Ini kameramennya shoot nih. Kamera dia telanjang soalnya. Udah enggak telanjang dia. Tadi telanjang, teman-teman. Ya udah deh, langsung aja cek Roden Channel ya. Oke. Okay. Hati-hati ya. Ya, Bang, makasih ya. Dut, cabut ya. Yuk, assalamualaikum. Baby, I'm too fed up with us. I can't take no more screaming, hurting each other's feelings. Baby, I'm just too tired to talk, and you don't wanna listen. It's better we leave it all behind us.